Alright guys, halo semuanya, balik lagi bareng Alex of Fallen di Beginning Legend of Runeterra. Jadi bisa dibilang ini kemarin lanjutan dari part yang sebelumnya. Kita sudah melawan banyak monster ya, kita sudah melawan banyak monster sebelumnya dan melawan Zoar, banyak banget dapat begini ya. Melawan Zoar dan sekarang waktunya untuk end game-nya aja gitu. Nggak kerasa ya, udah end game aja gitu kan. Nah gitu. Nah udah kayak gini lah. Pokoknya tuh udah end game banget ini. Udah tamatin aja gitu loh. Tamatin aja ini. Karena kita mau coba tamatin ini game. Kita kumpulin semua ya jadi satu ya. Kita kumpulin semua jadi satu yang ada dimanapun. Ivory Spring juga ada. Kita kumpulin semua jadi satu. Biar tahu rekapan-rekapannya gitu. Ini juga quest Yura. Masih banyak tau guys, masih banyak nih. Tuh, dapat banyak tuh. No. Banyak kan? Banyak lagi tuh. Ini juga banyak nih, tuh, banyak kan? Gitulah. Thank you guys udah nemenin dari awal. Buset, gua akan mencoba menamatkan ini. Gua dapat behemoth. Gua akan menggantinya dengan siapa ya behemoth ini? 110. Ada yang nggak penting kita langsung buang. Wah, ini dapat lilit tuh, Pak. Ada yang nggak penting langsung kita buang. 45 ke sini. Move semua, udah move. Bawah sini masih ada. Banyak tahu pasukan kita tuh. Banyak-banyak tahu, banyak banget. Untuk quest, untuk apa nih? Tuh, ini yang punya Ancient Dragon nanti tuh. Ini apa nih? Udah semua ya berarti ya. Kita NPS. Wah, 30 orang. Masih ada kah? Oh, masih ada ya? Siapa aja tuh? Oh, masih ada. Bentar, 34 orang ya. Bentar, kemana tuh semua? Oh, ini. Oh, belum pindah dia. Gue kira udah pindah. Satu. Ketinggalan, gak apa-apa. Mana lagi tuh? Oh, di sini kah? Waduh, banyak banget monster ya. Buset, koleksi apa nih? Koleksi monster. Banyak ya tuh. Buset. Buset. Terpaksa kita hapus-hapusin ya, soalnya udah mau tamat beneran. Udah mau tamat. Oh, ini di sini. Coba kita cek lagi. Kita cek lagi. Oke, sebelah sini kita pindahin banget, kita pindahin ke sini. Lensi di mana ya? Lensi ya, aduh, gua gak nemu lagi di mana tuh orang. Di atas kah? Oh, di sini. Ya ampun. Oke. Udah semua ya, tinggal kita save. Kita lawan persiapan lawan raja terakhir. Persiapan. Bener-bener persiapan. NPS. Nah, ini rekapannya ya selama kita game
Brigandine, wah ini keren. Ini sebenarnya karena bagus loh. Karena tuh bagus loh. Lihat tuh. Coba ya kita pasangin full full equip ya. Bagus banget loh. Rune power plus 30 dong. Obsidian amulet. No. Buset dah. Dari gede, guys. Udah sampai 800 ini orang. Buset, bayangin aja tuh. Jadi untuk kalian ya yang mau main game Brigandine Legend of Forsena, sebenarnya profesi ini tuh bagus banget, profesinya si Carla ini bagus banget. Royal Guard, kita cek kelasnya ya. Royal Guard nih, sebelumnya itu Lancer Temple Knight. Bagus banget, bisa gua akuin itu bagus banget. Coba kita bawa aja ya. Wah, keren. Hydranya kita kasih equip dong. Wild Fangs. Tempest Armor. Oh, ininya gak ada. Dawn Sky dong. Swift Agility, oke. Udah paling itu aja sih ya. Bagus sih sebenarnya ini sih. Bagus banget ini, sumpah. Bagus banget. Nih buat kalian yang belum tahu nih, Hydra nih kayak begini nih ya. Hydra. Terus ini bisa berubah menjadi Siren. Ya. Oke, kita pindahin dulu. Tidak cukup. Aduh, tidak cukup juga. Penuh semua ya. Ada yang gak penuh. Padahal gue pengen liat leech gitu ya. Oke, gak apa-apa. Biar gak lama, langsung kita gas aja ya. Langsung kita gas. End pace. 1. Assassin bawa deh Carla abis tuh. Kita pengen liat gameplaynya Hydra soalnya. Wow, terakhir guys, Death Volley, akhirnya. Apa nih? Oh, itu rune guard-nya tadi ya. Oh, lawan sini, lawan si Aurora nih. Aurora punya ini nih, Aurora punya binatang nih. Oh, kan bener kan? Kita nggak tahu nih. Join me itu. Oh. Lah. Confront Aurora. Confront Rune Guard. Kita coba confront Rune Guard dulu ya. Kita bantu Aurora, guys. Bantu Aurora. Enggak, yang mana? Iya. Jadi Aurora tuh percaya ya, manusia itu nggak akan pernah berantem lagi kalau nggak ada mana sama monster-monster ini gitu loh. Kita lawan Rune Guard. Oke. Apa nih? Lah. Aduh. Ada tali, kurang satu kah? Oke. Oh, emang ini ya, memang rune power, emang Brigandine-nya cuma 5 ya. Satu ada yang enggak punya Brigandine ya. What happen? Oh, itu penting. Oke. Oh, berarti kita enggak boleh. Apaan tuh? Oke. Oke, kita menginginkan kebebasan, guys. Setiap manusia menginginkan kebebasan.
Idol of Freedom, Idol of Justice, Idol of Glory, Idol of Incarnation. Apa nih? Terus sampai nih? Oh, nggak boleh lurus, guys. Oh, biarin aja, biarin mereka ini. Biarin mereka ngadu, biarin aja, biarin. Wih, buset, tuh orang. Kita mesti nyamping, guys. Kita mesti nyamping. Kasih dia paham, Bregenin tuh apa. Jadi kita berkeyakinan ya bahwa semua ini tidak akan terjadi kalau misalnya tidak ada rune sama mana. Oke. Kita orang yang berkeyakinan seperti itu. Ceritanya. Sesusah apa gue juga nggak tahu ini ya. Sesusah apa ini? Gue nggak bisa nyebrang ke sono lagi. Oke, nggak apa-apa. Oke. Masih ada Hydra, masih ada ini. Level 20 semua ini. Aduh, level 17 malu-maluin banget sama yang level 30. Judgment Arrow. Oh, lurus. Wah, 1000, buset. Apaan tuh? Eh, kok lu ke gua semua? Sini, cok. Magic resistance up. Di dia enggak jelas. Di. Serang dong, bantu dong. Ballistic step. Oke, trap. Oke, enggak usah kemana-mana lu ya. Mampus, enggak usah kemana-mana. Oke, ya. Oke. Sini. Kita coba serang. Waduh, buset. Apaan tuh serangan apaan tuh? Level 30 Rudo Markonya, buset dah. Gua kasih apa ya? Protect kali ya. Kalau kena. Ngeri. Ribet dah. Enggak bisa hello ya. Ah, enggak bisa hello lagi. Mantap 350. Sisa 9 dong. Miss. Hehe. Miss brother. Persen. Kena. Bagus. 58%. Aduh, kena, cok. Bagus. Dia cuma lurus doang nembaknya. Ampun, apaan tuh? Buset. Oh, skill-skillnya dipakai bisa. Aduh, sakit banget. Aduh, sakit banget. Woi, sakit, cok. Waduh, buset, yang level 30 langsung tewas dong. Buset. Mana kenapa ke situ semua dah? Melesin banget dah. Oke, gantian balas. Balas dong. What's up? Iya, oke. Pokoknya enggak boleh berdiri di situ aja. Wali Sixter, oke, trap. Lah, turun jadi 50. Nggak salah. Kok turun jadi 50 dah?
Area heal. Oh, gue mesti matiin itu semua dulu kali ya. Astoge, astoge. Iya kayak. Iya, gue mesti matiin ini semua dulu. Oh, ya ampun. Astaga. Oke. Kita coba matiin dulu ya. Kenapa kesini semua dah? Nyebelin banget. Ya ampun, pakai miss lagi. Aduh, poison lagi. Ih. Kenapa poison dah? Susah banget ya. Aduh, poison lagi. Aduh, kenapa pakai poison lagi? 100% kena, mantap. Oh, di sini. Komandannya masih kena nggak? Oke, masih kena. Pentabite. Kena lu. Oke, 150, nggak apa-apa. Nothing tulus. Masih dapat, bagus. Oke. Buset. Aduh. Susah juga ya. Oke, enggak usah takut, santai-santai. Kalau diserang area kayak gitu mau santai. Aduh, di heal lagi. Santai, soalnya Valbek, buset. Buset, untung dikit tuh kenanya lo. Kasih paham Endorian. Kasih paham. Lah. Oh, 480 doang. Jangan dari situ nyerangnya. Ya ampun, itu kan gua masih di situ. Ya ampun. Oke, kita berarti harus pindah haluan ini. Kita harus pindah. Trap. Oke, trap. Oke, trap. Kita harus pindah haluan ini. Kita harus pindah haluan. Oke, kena. Sia. 69%. 300 kenanya, mantep. Bayangan diri. Weh. Oh, judul bayangan diri, wah. Belin banget. Oh, tapi kenanya gede loh, lumayan. Kenanya lumayan gede ini. Kenanya lumayan ini. Ah, nyicilin aja, nyicilin. Nyicilin aja udah. Aduh, lupa lagi. Aduh, kenapa lupa gua? Kenapa gua enggak heal? Ayah. Kenapa gua enggak heal ya? Ih, bodoh. Blow on. Kenapa gua enggak heal ya? Ntar kena lagi. Habis. Ya ampun, miss lagi. Sikat. Lah, kok gak kritikal dah. Oke, gak apa-apa. Santai. Kalem, saudara-saudara. Kalem. Ada punya centaur. Kita kasih paham aja dah. 173. Ini senta sih, GG juga ya. Oke. Kita kasih paham. Ih,
Mantap, kita kasih paham. Nah, kemungkinan besar shieldnya udah hilang nih. Kemungkinan besar ya, masih kemungkinan besar nih. Oh kan? Ah, shieldnya udah hilang dia. Saatnya kita menyerang. Mantap lei, mantap lei, mantap lei. Jangan dia lagi dong, jangan dia lagi dong. Bahaya dia kalau area, aduh. Lu kenapa gue lupa heal dah? Aduh, iya kan bener kan? Oh, ampun dia ngeheal dong. Woi, kok lu ngeheal? Woi, kok lu ngeheal? Oke, enggak apa-apa. Sikat dong. Mantap. Mundur, brother. Rp200 cicilan. Uset, ini tebel banget ya orang ya. Tebel banget nih orang. Main lebih butuh, berarti lebih butuh serangan jarak jauh lah. Sikat. Aduh, cuma kena 270. Nyicilin apa kapan ini? Tapi udah berkurang setengah darahnya. Enggak setengah, sepertiga itu ya. Ya ampun, sepertiga doang. Oke, bagus. 280. Bagus, bagus, bagus. Kita pakai be watching step aja ya. Kita kesini, ini kesini, ya kan, ini kesini. Karena abis ini gue feelingnya dia ke samping. Ini mundurin aja nih, ini mundurin aja. Ini nyerang. Kena 200 lo. Jangan ngehel-ngehel lo. Ini ke belakang. Terus ini kita pakai skill healing lord. Healing roar. Kok dia ke heal? Wah, nyebelin banget. Wah, dia kok ke heal sih? Nyebelin banget, coy. Enak banget dong di dia. Enggak. Berarti enggak boleh, berarti enggak boleh. Berarti enggak boleh, berarti enggak boleh. Jasmine Arrow. Ayo Endorian, santai, santai. Masih bisa, masih bisa. Yeay, ada lagi nyebelin bet nih. Ada lagi. Oke, santai, santai. Endorian, sikat dong. Lah. Oke. Santai, santai. Ya ampun, kok pake miss. Aduh, bisa miss lu gitu gimana, cowok. Padahal Rudo Marco tuh bukan yang... Aduh, bener-bener keterlaluan. Sama Rudo Marco aja bisa miss, yuk. Oke, paralyze. Oke. Gue bantu nyerang ini kesini tuh. Aduh, enggak ini lagi. Kena, bagus. 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 Critical. Waduh, dia critical juga, coy. Aduh, gua paralyze lagi kok bisa? Ya ampun. Dia pakai senjata apaan ini? Kok bisa paralyze ya? Padahal nggak ada loh. PAT, Lance Neck, apaan sih? Kok bisa ya? Weakness.
Oke, attack and defense down. Ratus lumayan. 90, buset. Menarik juga ya ini game ya. Kenapa saya disuruh? Kenapa bisa hidup lagi? Enak banget itu ya. Berarti masih cepet-cepetan ini. Enak banget ini kalau yang apa tuh namanya, yang kayak si Lizard King itu bisa dua kalinya terang ya. Thunder lah. Sebodoh ting. Kena dah, udah. Susah juga nih. Bentar ya. Naik sini 60%. Jangan kalau 60% jangan ya. 90%. Oke lah. Kena, bagus. Kita coba frost. Oke, 80 lumayan lah. Daripada kagak ada. Flame kita ke sini. Flame, oke. Okay. Oke, kita diam dulu. Kita kepung. Kita kepung 200. Makan nih. Ya ampun, Fen. Aduh, kok kenapa bisa serangannya punya efek ya? Kok bisa serangan itu punya efek gitu loh? Dengan heal, oke, santai aja, santai. Parkir, waduh, poison lagi. Sikat lah. Oke, 200. Grand final. Oke. Buset, udah puyeng udah. Sikat dong. Matiin dong. Ah, bagus gitu dong. Enak. Kita reheal aja. Kita bantu serang ini. Bagus. Kenain lagi. Aduh, kenapa miss? Sulit. Sabar ya. Sini kah? 55%, jangan. Halloween aja dah. Yang paling bener itu. Kena lo. Udah, haloin aja dah. Awasin sampai poison, cok. Kena dong. Aduh. Kita cicilin deh. 122 lumayan. Cicilin. Kritikal, bagus. Sering-sering. Cure. Oke, ini gak bisa jalan apa-apa lagi nih. Udah apa. Satu di sini aja. Ke sini kita serang. 200 lumayan, mantap. Pentabyte. 180 pentabyte, mantap bet. Nah, emang level berapa sih ini? Level 20 loh padahal. Ah, 127 lumayan. Endorian. Apa tuh? Dia ngomong apa itu? Ayo Endorian.
Lah Dehi lagi suwe. Apa-apa. Sikat Endorian. Mumpung dia nggak ada shield. Berapa tuh? Waduh. Kena. Behemoth gua kena. Buset, behemoth gua kena. Buset, kena behemoth gua kena sembur, coy. Astoge, astoge, behemoth kena sembur. Oke, 200 lo. Lah, bisa kena sembur. Oke, pindah. Rp128. Oke, lumayan lah. Aduh, bisa-bisanya dong. Sikat kali ya, bentar. Ada apa bisa? Bisa kayaknya nih kalau disikat nih. Wah, kena, bagus. Enggak kena efek dong. Menarik juga lu. Be watching step. 170 habis ini, habis gua jamin ini, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, kill dia guys. We arrest a trace of this land. Wah, keren banget. Apakah kita akan berhasil? Apakah tidak akan ada apa-apa lagi di Finray? Justru kita menentang rune guard ya, aneh ya. Padahal kita bisa merebut semuanya tuh gara-gara ini. Gara-gara kita punya rune power. Apa nih? Tamat nih, tamat guys. Tamat. Bagus ya pemandangannya. Bagus banget sih. Kita skip dulu. Let's bless our sacred and sense time immemorial. Those fontes mana? Iya kan, bener kan yang tadi gue bilang kan. Kita skip dulu. Tamat kah?
Oke, tamat ampun. Tamat dong. Tamat. Tamat, tamat, tamat. Rey. Ah, gak usah, ini mah gak usah. Ah, ini gak usah, history. Ada historinya segala. Save battle. Save battle. Kita save di sini ya, di bawahnya ya. Nanti kita bakal ada gameplay tak buat lawan si Aurora. Legend and tamat kah? A new play, enjoy. A new play game mode unlock. You can enjoy alternate chapter. Oh, a new play on origin chapter. Creative mode. Kita lihat ya, apakah kreatif mode itu apa tuh? Kreatif mode ini apa nih? Kreatif mode, kreatif. Saya orangnya kurang kreatif ini. Apa ini? Oke. Custom power balance of continent freely assign of any nation custom ini discard ya. Set. Oh, gue bisa set up begini nih. Tuh, tuh, tuh. Kayak apa ya? Apa ya gue bilangnya? Di PS1 ada, di PS1 ada. Di PS1 tuh yang Grand Edition tuh ada yang kayak begini. Ada. Free fall up, pattern C, free fall up, pattern. Oke. Oh, gue disuruh pilih ini, guys. Gue disuruh pilih. Oh, ampun, Ludo Marco. Oh, lu main mana? Lu main mana? Nih, tuh. Lu main mana? Nih. Lurernya mau siapa? Lurernya mau siapa? Oh, level 1 semua, Ludo Marco, ya. Ah. Berarti gue mesti tamatin semua dong ya. Oh iya kan tuh bener. Ini siapa nih? Full challenge mode SS 500 5000. Oh iya bener tuh. Gue mesti namat. Yeay, gue mesti namatin semua. Ini nih. Ini yang gue dapet nih. Berarti quest connect questnya tuh masih spesial. Aduh, menarik juga ya. Oke, berarti kita return ke title screen dulu. Oke, guys, thank you yang udah nemenin nonton nih kan Brigandine Legend of Runeterra chapter ke-28 atau grand final. Ya, jadi abis ini gue akan buat video melawan Aurora. Jadi jangan khawatir, semoga ada yang bisa kalian dapat dari gameplay ini. Gue Alexa Valen, pamit. Thank you. Semoga ada tips and tricks yang bisa kalian pakai. Thank you. Bye-bye.